Ya, sembilan puluh menit hari ini sudah kami sudah coba memaksimalkan pemain yang ada, kemudian kembali satu skenario yang memang sering digunakan oleh Persib, mengandalkan Faris Aditama yang memang cukup piawai dalam menyambut bola-bola satu kesempatan diraih oleh Macan Putih dari set play kali ini. Nempel kepada Anthony Nugroho, keluar bagi Machado Oliveira. Di tiang kedua coba mencuri satu kesempatan dari Muhammad Fisabila. Sangat baik fisik dari Machado bila memang dia sangat berintensi mencari Fisabila tadi. Dengan datar kerasnya hampir bisa dimanfaatkan oleh Muhammad Fisabila untuk mencetak. Ya, seperti yang disampaikan Coach tadi, 90 menit teman-teman bermain bagus oleh keras. Tapi ini yang sepak bola, kita tahu ada yang kalah yang menang. Kami nggak tahu, nggak mau juga. Tendangan dari jarak yang cukup jauh bagi Gianzola, dengan tekanan berarti satu delivery akan diberikan oleh Machado Oliveira menuju gawang tadi. Abdurrahim melihat laju bola dengan baik, sebuah eksekusi jarak jauh, tendangan langsung Machado Oliveira belum berujung gol pembuka yang sangat didamba terjadi di laga kali ini. Kesulitan Zainuri untuk bisa melihat tercipta dari kita saya dan sendiri yang mengingatkan saya sudah 10 hari kasih sayang atau hati cinta Valentine. Saya juga disediakan untuk keluarga saya, keluar dari semua pemain yang selama ini lagi sedih di Bali. Valentine ini untuk semua masyarakat Bali menerima kado Valentine dari tim Persija ini dan seluruh komponen tim untuk mereka secara pribadi dan secara target tim. Sebenarnya mau ke langkah demi langkah pertandingan demi pertandingan dapat baik dan lebih bagus, kita bersyukur. Nomornya tipu Valio, kalau bisa tetap makan, tetap konsisten, apapun itu terjadi itu akan membawa kita karena masih mengonokkan. Tapi tetap kita golok, berpengalaman masih harus banyak hal yang kita harus perbaiki. Dan ini bukan pertandingan yang terbaik di Persija ini. Jadi kita bisa ambil kemenangan dengan kerja keras pemain, dengan kerja keras tim pelatih, dengan dukungan dari manajemen. Jadi tetap kita tetap evaluasi dan kita tetap hari ini bisa senang, tapi kita mulai fokus untuk pertandingan berikutnya. Pertama saya sudah bicara kepada seluruh pemain. Kalau secara prinsip saya ini, saya tidak terima excuses atau alasan apapun. Semua komponen tim harus kerja keras, harus siap tampil kapanpun, dimanapun, 1 menit, 2 menit, 90 menit.
Jadi kuncinya di situ. Di sini semua pemain sangat profesional, tidak ada yang ngeluh, tidak ada yang mau kerja keras, semua jadi kompak, semua jadi keluarga. Kuncinya saya pikir seperti kita tidak ada alasan, kalau kita kalah ya harus kalah, kita main jelek atau lawannya bagus, tapi kalau kita menang ya kita lakukan kerja dengan bagus. Secara dikompakan kita seperti keluarga, sangat baik, sangat rangkul semua. Jadi bisa dibilang sampai sekarang ini kuncinya seperti itu. Semoga kita ke depan bisa tetap lebih baik, lebih kompak, dan lebih bersaudara lagi. Laga kali ini skor sementara Persik Kediri 1, Persela Lamongan 0. Diungkapi sangat baik dari Machado. Kemudian ada turn dari Yusuf Ezejari, melepaskan diri dengan satu kontrolnya, membuat Demerson Costa bertekuk lutut dan kemudian tendangan yang menjurus langsung ke sudut di mana Abdul Rohim sulit menggapai bola. Inilah ketajaman dari Yusuf Ezejari yang lagi-lagi keluar sebagai pemain yang mengeluarkan Kediri dari satu keadaan di mana mereka sulit sekali mencetak gol. Ujung tombak mereka memberikan jawaban. Menurut saya hari ini pertandingan sangat baik, sangat baik. Ujung tombak mereka memberikan jawaban. Sangat tenang dari Abdul Rohim, mengklaim bola di udara. Musi cepat dari Abdul Rohim karena waktu semakin menipis bagi Persela. Satu upaya Andri Ibo tadi melakukan back pass, mengambil resiko ketika bola dibiarkan memantul sesaat. Namun beruntung, sangat baik tadi Andri Ibo untuk bisa mengamankan bola, memberikan kembali. Sangat sulit dikalahkan oleh lawan-lawan mereka, terlebih juga dengan pergerakan di bursa. Demikianlah sangat baik dari pada sore hari ini, panjang diberikan oleh wasit Agus Fauzan. Gol dari Yusuf Ezejari memasukkan jempol krusial bagi Persik Kediri yang justru bisa memanjat papan.